Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dulu Nekat Kumpul Kebo Dengan Berondongnya Hingga Hamil di Luar Nikah. Ternyata kini Andi Soraya hidup bahagia bergelimang harta setelah dikawini pria tajir, anak keluarga terpandang. Siapa ya? Dunia hiburan pernah diramaikan oleh beberapa nama artis yang kini sudah jarang muncul lagi di layar kaca. Salah satunya adalah artis cantik Andi Soraya. Usai menikah, Andi Soraya kini sudah tak lagi warawiri di televisi lagi. Siapa yang tak kenal dengan sosok Andi Soraya? Artis cantik ini dulunya kerap muncul di layar kaca. Ia pun dikenal sebagai mantan istri aktor ganteng Steve Emmanuel. Kini Andi Soraya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Ia berbahagia mengurus putri kecilnya yang baru berusia 2 tahun serta keluarga barunya. Namun tak banyak yang tahu siapa sosok suaminya. Sosok suaminya yang sekarang sebenarnya adalah Andi Ali Ghaffar, seorang pengusaha asal Makassar. Andi dan Ali sudah kenal sejak tahun 2015 lalu. Keduanya menikah pada tahun 2016 silam. Ali terkenal sebagai seorang pengusaha kaya. Bahkan ia diketahui pernah menjadi calon wakil bupati Pangkep, Sulawesi Selatan. Kekayaan pengusaha yang satu ini juga enggak main-main loh. Ali Ghaffar memiliki kekayaan sejumlah 17 triliun rupiah. Bahkan paras ganteng sang suami disebut-sebut netizen mirip dengan Andi Soraya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Pop Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.